If you're here or if you're not alone, I don't care. It's been too long. It's kinda like we didn't happen. The way that you look. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Asari Kulhak dan kita kembali lagi bermain PES 2021 dan kali ini saya bakal menunjukkan kepada teman-teman semua untuk stadion dari salah satu tim yang ada di Liga 2 yaitu PSIM Yogyakarta. Oke, jadi kemarin kita udah liatin stadionnya PSMS Medan ya, jadi kita udah melihat sama-sama stadion teladan. Dan kali ini kita move ke stadionnya PSIM Yogyakarta. Ya, jadi ini mungkin kita lawannya siapa bagusnya nih? Persis Solo mungkin? Iya, kita coba lawan Persis Solo ya. Oke, dan seperti biasa untuk durasi video ini memang singkat banget ya, karena cuman ya bertujuan untuk memperlihatkan stadion dan match time-nya pun ini 5 menit aja. Dan kita langsung lihat aja untuk stadionnya. Ini ada beberapa stadion dari tim lain juga kayak Mitra Kukar, Aji Imbut, Mitra Kukar ya. Maksudnya sorry. Maksudnya stadionnya Mitra Kukar itu yang bernama Aji Imbut. Oke, dan untuk PSIM Yogyakarta ini dia Mandala Krida ya nama stadionnya, dan ini cukup keren sih menurut saya. Lihat dari fotonya aja kalian bisa lihat ya. Itu udah keren banget. Dan kita langsung aja lihat jersey-nya dulu bentar. Jersey-nya PSIM kayak gini. Dua doang sih. Gak ada terkit. Jadi jersey home-nya, jersey away-nya. Nah, jadi ini belum update ya teman-teman semua. Transfernya itu belum update. Dan tentunya juga jersey terbaru belum diupdate juga. Jadi harap bersabar aja. Kita nunggu aja update-an sama-sama dari AFP Project. Jadi nanti begitu diupdate, kita langsung record lagi. Atau kita bahkan bisa aja mulai Master League pakai tim yang ada di Liga 2 kalau misalnya udah ada updatean selanjutnya lagi, karena yang di Liga 2 ini masih cukup banyak kekurangan. Yang pertama itu ya udah fix lah ya, udah tahu semua lah jersey ya kan. Itu udah di Liga 1 juga sama sih, jersey transfer pemain. Kemudian juga yang kedua itu di Liga 2 yang paling kerasa itu adalah chant supporter belum ada. Kemudian juga belum ada yang namanya ini scoreboardnya untuk Liga 2. Nah ini dia Mandala Krida, markas dari PSIM Yogyakarta. Dan sekarang kedua tim sekarang masuk ke lapangan. Bersiap-siap ya masuk ke lapangan. Jadi ini sorry banget saya agak flu juga nih. Ya maklum lah, biasa kayak musim hujan kan. Musim hujan cuaca nggak stabil banget ini. Labil banget kayak anak BG gitu. Kadang-kadang panas, tiba-tiba langsung hujan. Tiba-tiba terik matahari, langsung mendung lagi hujan. Aduh. Oke, ini dia. Line up dari Persis Solo. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk stadion Liga 2 sekarang yang ready di sini itu baru 6 ya. Jadi ditunggu aja nanti updatean lagi. Nah ini udah yang kedua kan, saya kasih lihat ke kalian udah yang kedua. Berarti masih ada 4 lagi nanti video selanjutnya. Oke, kita mulai kick-off babak pertama. Dan itu dia stadionnya PSIM Yogyakarta. Jujur aja di real life saya belum pernah lihat stadionnya. Saya belum pernah ke sana. Jadi buat teman-teman mungkin yang pernah secara langsung ke sana melihat stadionnya, itu apalagi nih supporternya PSIM Yogyakarta itu minta tolong untuk komen ya pendapatnya gimana. Apakah memang udah mirip banget? Kalau misalnya ada kekurangan boleh komen juga, kasih tahu aja di kolom komentar. Nah ini kerasa nih kalau kita main ya, sepi banget. Gak ada chance supporter. Beda halnya kalau kita mulai di Shopee Liga 1 gitu. Liga 1 udah chance supporter udah banyak banget. Arif Satya. Oke, selamat Budiono crossing. Oh. Ada siapa kipernya? Sendri Johansyah.
Wakayudi, Kurniadi Trisakti, Arif Satria. Arif Satya ya, bukan Satria. Iya, Satya. Slamet Budiono, Yoga. Kay Martinus. Aduh. Rishadi Fauzi. Kenapa lagi, Sid? Ah. Biasalah itu, benturan-benturan kayak gitu biasa harusnya. Lihat-lihat ya. Ya, benturan kayak gitu biasa, boy. Enggak perlu pelanggaran. Wih, real pass nih. Tak mantap. Ini kayaknya kalau yang di real life kayaknya udah di PSM nih. Kalau enggak salah ya. Waduh. Oke, Yoga Pratama. Arif Satya. Oke, Slamet Budiono. Waduh. Corner kick, Beni Wahyudi. Oke, itu dia. Half time ya. Masih belum ada gol dari kedua sebelasan hari ini. Dan wah, kipernya juga real face, Pak. Persis Solo. Kita punya 69% possession. Satu shot. Dikit banget ya, cuma satu doang. Aduh. Dedi. Oki Deri, Anis Mugiono, wadaw, Tamu Safri, T.A. Musafri ya, Martinus Novianto. Slamet Budiono, crossing coba angkat. Wah, ditujukan kepada Yoga Pratama tadi. Irwan, Ian Peter. Oke, Irwan. Yoga Pratama, Arif Satya. Yoga. Slamet Budiono. Oki Deri, Anis, Ahmad, Arif Satya, Tino di shot, waduh, oke. Tidak real face ternyata. Beni Wahyudi, corner kick. Apakah bakal penalti? Tidak, waduh. Hendra Wijaya. Yah. Oke, oke. Sing, wah, astaga. Slamet Budiono. Let's go. Arif Satya. Masuk. Aduh.
Ya penalti beneran nih. Penalti beneran. Aduh. Oke. Penalti. Udah cukup lama sih nggak penalti. Oke, langsung aja ya. Kita mulai Selamat Budiono dulu. Yang pertama mengeksekusi. Kita lihat nih. Siapa yang bakal keluar sebagai juara pemenang untuk pertandingan persahabatan kali ini. Oke, Selamat Budiono. Siap-siap dia. Kita coba di kiri aja kali ya. Masukkah? Apakah bakal masuk? Kita lihat. Oh, kebaca dong. Om Selamat, Selamat gagal. Rishadi Fauzi. Kita lihat di mana ke dia. Kayaknya di kiri juga nih. Oh, nice. Good. Kiri aja lagi, boy. Ya, Musafri. Musafri. Nggak gerak kipernya. Dia pikirnya berarti kipernya mengira itu kayak di tengah itu. Oke, Samsani Fauzi. Di kiri lagi, boy. Wah, di kanan kali ini. Baiklah kalau begitu. Karena kipernya tadi udah tengah, saya coba tengah kali ini. Kayaknya dia bakal gerak ke kanan tuh. Woi, tengah dong, astaga, kebaca. Kebaca loh. Yoyolah, di kanan mulu. Oke lah, kanan kali ini saya coba kanan. Arif Satya. Berbahaya. Waduh, the last ini mah. Yang terakhir nih. Irfan Afgoni kita lihat. Irfan, aduh. Ya, tapi it's okay, pertandingan persahabatan juga ya. Enggak ada trofi yang diperbutkan di sini dan ya balik lagi ke tujuan awal kita memang cuma untuk memperlihatkan stadion Mandala Krida. Oke, jadi itu dia aja mungkin untuk video kali ini. Memang cukup singkat. Dan thank you banget untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa yang belum like, silahkan di like dulu videonya. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Kemudian juga untuk teman-teman yang pengen untuk Liga Indonesia atau Liga 2 ini makin dikenal juga di sini, ya silahkan teman-teman bisa share aja video ini ya. Untuk ya ngasih tahu aja ke teman-teman kalian kalau misalnya ya di PES juga ada Liga 2 gitu, Liga 1, Liga 2 di PES ya kan, biar makin biar ya segini loh. Sebenarnya jujur aja di real life itu saya nggak terlalu ngikutin juga Liga 1, Liga 2 Indonesia, tapi dengan adanya Liga 2 di PES ini, Liga 1 di PES itu membuat saya tertarik untuk mempelajari tim-tim yang ada di Liga Indonesia ini. Jadi ternyata menarik juga ya, karena memang di real life ini agak susah diikutin karena ya baru aja bergulir kan, Piala Menpora baru aja berjalan, jadi udah 1 tahun kita nggak ngelihat Liga 1, Liga 2 kan. Bahkan ya ini Liga 3 saya nggak tahu seperti apa modelnya, tapi karena ada di PES ini saya jadi tahu, oh Liga 2 ternyata kayak gini, Liga 1 kayak gini. Nah, itu juga sih yang saya pengen orang lain di luar sana yang mungkin belum tahu akhirnya jadi tahu karena nonton video ini ya. Oke, jadi itu aja mungkin dari saya dan terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya dan sampai jumpa di live streaming ataupun video-video berikutnya. Bye-bye.